Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat masakan special orang Melayu. Okey, memang yang ni sedap dan senang untuk dibuat. Okey, Lina sudah buat ni beberapa kali kat rumah. Memang yang ni is like one kind of Malay salad. Tahu, Malay salad. Okey, very nice, very nice. So, you all sudah tahu kan apa I nak buat? Ya, yeah, hari ni Lina nak buat kerabu pucuk paku. Yes! Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe, okey? And then, jangan lupa untuk like my video and share my videos with all your friends, okey? Okey, sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan, ya? Okey, ini udang yang kita steam. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak prepare udang ini dulu. Okey. Udang ni kita kena steam ya. Udang yang Lina beli hari ni terlalu besar. That's why Lina potong macam ni tengah-tengah. Kalau anda beli udang yang kecil, tak perlu potong ya. Okay, kawan-kawan, udang ni kita marinate dia dengan sedikit garam, sedikit je kok ya, just a pinch. And then sedikit lada hitam, serbuk lada hitam, dan juga sedikit gula. Dia akan tambahkan lagi rasa isi udang ni. Then sekarang kita kena steamkan udang ni. Tutupkan penutup ya. Okay, and then main ingredient untuk ni pucuk paku ni lah. Okay, ni pucuk paku. Ini pun sekarang kita tengok macam mana kita nak prepare pucuk paku ya. Tengok sini, pucuk paku pakis ni kan, yang dah cuci bersih, kita kena rebus dia dulu. And then lepas dah rebus, kita kena simpan dia dalam peti sejuk. Sebab kerabu ni dia makan sejuk-sejuk. Okey, so sekarang kita keluarkan. Masuk dia dalam bakul yang berlubang ya. Itu supaya kita kena tapiskan sepenuh air dia. Okey, di sini Lina ambil 2 biji bawang merah. Bawang merah ni kita kena mix dia dengan jus limau kasturi ya. Lina ambil 2 biji limau kasturi. Kalau kita mix dia awal-awal, dia boleh perap tau. Yang jus tu semua boleh masuk dekat ni bawang. Bawang ni tak perlu kita letakkan apa-apa bahan lagi ya. Garam ke, gula ke, tak perlu. Jus limau, jus limau cukup. Okey.
And then di sini Lina ambil satu apa cili kering, satu angkai ni satu cili kering, and then satu biji cili padi. Okey, kalau anda nak pedas, you boleh masukkan cili padi dua. Cili kering tak letak pun tak apa. You boleh gantikan dia dengan cili merah. Okey, cili merah yang biasa. Okey. And then di sini Lina ambil 4 tablespoon, okey, 4 sudu makan santan yang pekat. And then di sini Lina ambil 2 sudu makan kelapa parut yang putih. Kelapa parut ni kita kena toastkan dia ya. Kita kena sangai dulu. And then kita ke Lina apa sorry. Kita kena masukkan belacan ya, belacan untuk buat sambal belacan yang cili kering ni dengan cili padi bersama belacan. Kita kena tumbuk sekali. Belacan tu kita kena bakar dulu. Jom sekarang kita tengok macam mana kita nak bakar belacan. Macam ni. Okay, bersama dengan cili ni kita masukkan belacan yang kita bakar tadi ya. Bakar belacan tu sampai dia naik bau. Kita tumbuk. Okey, yang cili kering ni Lina dah rebus dia ya. Baru rasa senang. Okey kawan-kawan, masa kita tumbuk ni apa cili kan, kita masukkan sedikit garam ya. Okey, sekarang kita nak dry toast ni apa? Kelapa parut ya. Kita sangai dulu. Okey kawan-kawan, sekarang kita boleh mix bahan-bahan ini semua ya. Kita masuk pucuk ni kat peti sejuk supaya dia sejuk tau. Yang kerabu ni kita makan sejuk-sejuk, sedap. Lepas dah mix pun kita masuk dalam peti sejuk, kita simpan dalam peti sejuk. Anda mix semua bahan-bahan ni sebab bila anda nak makan. Sementara tu simpan semua bahan-bahan ini dalam peti sejuk. Okey. Kita masukkan santan. Okey, kerabu ni Lina buat ikut my style. Okey, yang kerabu ni Lin's Kitchen style. Okey. Tak perlu siapa-siapa. Dia masa kita makan dia rasa masam, manis, crunchy, pedas. Semua rasa tu kena ada. Okey, udang ni kita jangan masukkan dia punya air rebusan tu ya. Masuk udang saja ya. Sebab air tu bau, ada bau kan. Masuk udang je. Sejarang orang masuk udang basah dalam kerabu. That's why I say this is my style.
Okey, sekarang jom kita rasa kan. Okey, tengok sini. Lina ambil udang dan juga pakis. Oh, sedap. Memang sesuai makan rasa apa cakap? Salad. Okey kawan-kawan, kerabu ni memang sedap untuk makan. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resipi ni kat rumah. Yang ini Lin style. Okey, this is ikut I punya version. Okey, I masukkan udang basah. Jadi, siapa-siapa yang suka resipi ni, jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. Okey, siapa-siapa yang belum lagi subscribe for Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Lina jumpa anda semua besok dengan resipi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Y'all jangan lupa pergi dekat playlist. Okay, you tengok kat atas tu ada playlist. Okay, you open the playlist. You click dekat playlist tu. Bila dia dah open, you tengok kat dalam tu Lina dah susunkan semua masakan saya ikut dia punya kategori. Okay, dekat situ ada kategori ayam, ada ikan, ada seafood, ada dessert, ada lagi daging. So that macam-macam lah. So Lina sudah susun ikut dia punya kategori. Okay.